Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sahl bin Abdullah radhiyallahu anhu, ma azhara 'abdun faqrahu ila Allah ta'ala fi du'a illa qala lahul haqqu labbaik. Lakinnahu la yastati'u sam'a dzalika. Suhail bin Abdullah mengatakan, setiap seorang hamba menyampaikan kefakirannya kepada Allah di dalam doa, tidaklah ada jawaban lain kecuali Allah berkata kepadanya, labbaik. Selagi kita berdoa menyampaikan kebutuhan kita, kefakiran kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah, kepada siapa lagi aku meminta kalau bukan kepadamu, pintu siapa lagi yang akan ku ketuk kalau bukan pintumu, kepada siapa lagi aku berharap kalau bukan darimu, kepada siapa lagi. Itu dalam doanya selalu menyampaikan akan kefakiran dirinya, maka tidak ada jawaban kecuali Allah mengatakan nun labbaik ya abdi labbaik, lakinnahu la yastati'u sam'a dzalika, tetapi dia tidak bisa mendengarkannya. Jadi ketika engkau berdoa kepada Allah, Allahumma rizukni, itu nuansanya di dalam hatimu sendiri akan berbeda ketika engkau sebagai hamba, meyakini sebagai hamba yang tidak punya apa-apa, meminta kepada Tuhan yang punya apa-apa, akan berbeda dengan kamu datang menghadap Tuhan dengan meyakini kamu dalam keadaan kaya, punya apa-apa. Kita. Sebab terkadang juga begini, pertolongan itu akan datang pada saat-saat detik terakhir kita sangat terjepit. Percaya? Pertolongan Allah datang ketika Nabi Muhammad menghadapi perang Badar. Pertolongan Allah datang ketika Nabi Musa sudah terkepung, kepepet ke pinggir lautan, pantai laut itu tidak ada tempat untuk melarikan diri, maka lautan terbelah, iya kan. Nabi Ibrahim juga datang pertolongan Allah dalam keadaan titik darah penghabisan, sudah terjepit, tinggal menunggu hangusnya saja, baru datang pertolongan, ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Ya, yang mungkin karena kamu dalam hidup kamu belum pernah terjepit seperti itu sih. Jadi beli pernah ngerasa kena paite urip sirake. Iya, selama ini kamu merasa enak aja sih. Santai, enak. Ya ini yang menyebabkan kamu jadi melempem. Jadi memang kebanyakan orang-orang besar itu ya melalui proses kawah candra dibuka dulu kok. Enggak boleh. Kamu tuh nggak pernah menghadapi kesulitan hidup yang hanya ini, artinya kamu belum pernah hidup sebetulnya. Iya. Iya. Belum pernah hidup. Ya itu yang terjadi. Sehingga nanti ketika kamu yang hidupnya selalu nyaman ini, ketika jadi pemimpin, paling-paling jadi koruptor. Tidak akan memikirkan penderitaan rakyat kok. Iya. Benar. Yang akan memikirkan penderitaan rakyatnya adalah pemimpin yang dulunya pernah menderita kok.